Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan dan meneruskan perjalanan kita menelusuri tempat-tempat konon katanya angker. Dan saya pribadi dan si The Master Kodam kita Omet, kita akan menelusuri kampung apa ini? Kondang. Kopo Kondang ya. Yeah. Desa Lewi Goong. Masih di Lewi Goong. Konon katanya di tempat ini suka ada penampakan. Nah, kita mah kurang ngadu Kodam si ieu. Sejauh mana nyalinya? Berani, keberanian dia itu sejauh mana? Ah, dan jangan lupa bagi orang yang terhibur dengan channel kami, tombol like, share, subscribe, loncengnya aktifkan agar video kita ada notifikasinya gitu kan. Nah, subscribe ya. Oke, tombol teng-teng ikuti. Iya. Jadi guys, ini masih penelusurannya guys, membuktikan keangkeran daerah sini. Konon katanya di situ itu banyak sekali orang yang lewat, bilang ada suara-suara yang gak jelas lah, ada gelebatan-gelebatan putih lah. Kita buktikan kebenaran itu. Oke guys. Di sini Master Omet sedang melakukan interaksi. Coba memanggil sosok yang ada di sini. Mudah-mudahan dia bisa menampakkan dirinya. Gimana? Bisa. Ada yang menghalangi atau gimana, cek? Dihalangi sama siapa? Kata dia sama yang gondrong itu. Oh, Jajang Junaidi. Oh, jadi dia takut sama si Manya yang ada di sini ya? Bisa jadi. Jadi. Oh, jadi pengennya one by one gitu? Ya, katanya pengen dibuka dulu gerbang. Gaibnya, oke coy. Mudah-mudahan. Sini, Jajang sedang mencoba melakukan pembukaan gerbang gaib ya guys, agar banyaknya eksistensi yang tertangkap dan dan interaksi-interaksi yang bisa kita dokumentasikan ya. Oke, di sini sedang mencoba mendengar sosok yang ada di sini. Oke guys,
mudah-mudahan bisa diajak berkomunikasi dan berinteraksi dengan kita ya. Aku mah sarawa. Mana betara rawa? Cianan kura. Jaga. Sanu ngajaga nak. Cianan ngajaga sehat. Ya pasti orang ngajaga keselamatannya. Hadir tu. Orang orang interaksi. Yang nyaho sosok naon anu sok ngaganggu di dia. Amung benar eta teh sok aya buul kelekat. Bener pengenehanna. Maksudna naon ngaganggu atuh kumaha? Hayang ngembongkeun jati diri manehna aya di dieu. Sok sosok naon anu ngaganggu anu nembongana? Lobana mah genderuwo. Genderuwo. Di mana lokasi genderuwo? Lokasi genderuwo di mana? Nu tangkal lain. Udah, kayak kawan ini mah udah. Oh, acak-acak. Uluy udah acak-acak, bisa aya barang, bisa aya naon, tarik. Loskeun cek loskeun. Loskeun. Kodam si itu bikin baik. Rame. Siap. Ayo. Kita udah katanya kita susul ke situ. Diadukeun jeung hodam ente. Rame katanya. Geus bae orang ngone anu gini. Lah kagok. Kabel. Di sini. Iya, oh, memang pembenar. Ada sosok yang suka mengganggu. Nah, dia yang suka mengobrak-ngabrik. Kita acak-acak sama si Kutek. Yes. Tadi saya lagi mau mencoba ke lokasi uji nyali. Cek omes bilang ke ada.
anjir. Sok apa? Lawan berani sok duel. duel aja dia bubukkan kayaknya. Awaskan. Beri. Kok di belah mana lah? Nek diberi ke bawah kadinya pak. Ke handap tak ke handap kadinya. Nek nuluhur lah, nuhandap lah. Yaudah. Oh, channel eleh ngutului. Kita akan mengadu hadam. Jadi, kalau tidak mau bunuh. Jadi ini sok ngeganggu teh? Jadi bisa segala rupa. Berarti kan bilang jago atuh. Susul ke handap sok. Hayangna naon? Hayang disembah hayang naon? Hayang dikasihan urang. Kemana mau disusul ke bawah sok? Bisa? Enggak, anjing mau sieun. Sieun mah ku Allah. Jangan takut sama yang begini kan. Jadi buat ini buat saksi. Oke. Okay. Oh, tang dibukun tadinya. Aduan. Tuh. Aku enggak tahu di sini. Gelutulah, enak gelutulah. Lah, bantai aja, bantai lah. Bantai. Lah, Bang, ayo ke sini. Sini jalannya. Kehanap dulu, dihanap ke kiri, kehanap dulu lempeng. Tadinya mah agak robas. Kita akan kejar tulus. Tului. Terus. Kejarnya pakai terus. Udah. Tuh guys, nggak terjadi jalannya guys. Video. Aku anan Raden. Ini Raden cucinya kayu. Musingin. Sok deket. Sabar. Coba interaksi cek. Sok panggil aja. Guys, jadi ini guys, pokoknya itu nih.
Konon cepe aja itu juga guys. Jadi begini om, penelusuran di mencoba-coba di lokasi kondang, mungkin anda tahu ini dari mana? Wait. Coba untuk membuktikan keangkeran lokasi di sini. Nah, ternyata hasilnya dia seperti inilah yang sudah anda tonton. Jadi buat pertama lah buat adik-adik dan bapak-bapak dan om-om, teteh-teteh, ibu-ibu, jangan takut karena takut membuat kita sengsara. Oke lah, kita menelusuri ini sudah ada berapa jam? 3 jam ya? 3 jam. Oke lah. Sekarang mau kita istirahat dan ditutup. Ku bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.